Wow, gede sekali. Mukbang apa makbang? Mukbang. Kita dinernya Han Ji Pyeong hari ini. You know Han Ji Pyeong? Gimana kita diet jam? Iya. Udah 3 kali loh jam makanan aku kamu coba terus gak balik. Baik ya. Kalau gak dari sharing is caring. Sharing is caring. Abis tuh abis. Kita dinernya Han Ji Pyeong hari ini. You know Han Ji Pyeong? Kayak lukuma deh. Wow, gede sekali. Ini kita kayak lagi membuat mukbang. Mukbang apa makbang? Mukbang. Pasti cuma itu. Enak ya? Luarnya udah enak. Luarnya kayak roti. By the way, ini tuh ada yang ngirimin malam-malam. Kondok. Ya, dari Cici Elgar. Oh, ini ada macaroni and cheese. Enak loh, nasinya ini. Mau coba gak? Sebenarnya makanan dia tuh ini. Tuh. Enak ya? Keju. Kita ini kan lagi mau diet ya, Cem. Tadi makan sih boleh setengah-setengah. Setelahnya. Setelahnya kenapa gue jadi makan banyak banget? Lagi ya. Enggak lagi. Ini apa? Daging. Daging yang tadi. Lu abisin punya gue. Beda. Oh beda, Cem. Keju. Mau dong coba. Coba apa, Cem? Lu kayak, lu kayak. Aku minta. Aduh, baik. Itu isinya. Dalam kayak ada bakso, apa sih lobster? Bakso kepiting gitu. Terus di luarnya ada apa tuh namanya? Kayak roti. Baru black crumbs. Ya ampun, Cem, itu kan udah kamu makan dua. Beda lah, beda-beda. Alasan. Oh, alasan nanya. Ini apa ya? Ini apa ya? Sama kan? Sama. Tinggalin di mulut. Aku merah. Biar kamu ambil ini enak-enak. Bilangnya kamu udah gak mau. Mau coba yang lain. Enak. Karbo, ketiban karbo. Ketiban karbo. Ketiban minyak. Ketiban karbo. Gak, ini yang terakhir buat aku. Gimana kita diet jam? Iya. Makanan utama boleh bagi dua. Setelahnya selesai. Oke. Itulah tips diet dari kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.
Ini dragon fruitnya dari anti eri, jadi luarnya kuning, dalamnya putih, dan ini dragon fruit termanis yang pernah kita makan. Biasanya kan yang paling manis yang dragon fruit yang warnanya merah. Nah ini yang warnanya putih, ini enak banget. Katanya ini susah banget, langka banget dicari. Yang kulitnya kuning ya? Yang kulitnya kuning. Kenyang. Kenyang. Kamu cobain kiwi aku. Asam. Udah yang mania. Udah yang asam banget. Jadi kayak tekat kiwi gitu loh. Kayak surprise gitu dia. Banget. Udah gak? Asamnya. Yang paling ngaco tuh siapa sih? Nih. Biangnya ngaco. Eh, jadi makan enggak? Masa diputer-puter. Pusing nanti dia. Ah, hahol dia. Enggak bisa pusing. Bisa lah. Enggak, mari. Jadi kalau makan dia jadi gigit pula. Digigit dulu. Yang sebelah gak tadi? Iya. Ya Pak John. Padahal jadi sering bilang sama Pak John kalau makan tuh dinikmatin, jangan langsung telan. Dia sendiri makan sekarang hap. Hap gitu. Aku nikmatin dia. Pakai dia soalnya di tenggorokan. Lembut banget. Jadi dia udah pakai lidah aja udah. Mungkin bagi Pak John dulu gitu kali kan. Iya. Nasi goreng gitu kan. Yeah. Bagi dia ya. Dia kan tebel ke tangan. Aso ya? Aso ya? Coba lagi. Setiap hari mau diet, gak jadi-jadi. Diet, gagal. Mau olahraga, gak jadi-jadi. Aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Eh, ini yang kamu gak jadi, aku makan ya. Aduh, rahang aku sampe getar. Ya, getar. Dante. Dante juga pengen ya. Abis main apa kamu di atas? Kamu lapar nggak? Waduh. Oh, empat kecoh ya. Kiwi nanti kasem. Nah ini aja deh. Enak. Punya aku mana? Buat apa? Buat tumbuh gigi. Oh, aku tumbuh gigi. Ada. Aku juga ada ya. Dede. Mana? Yang aku mau aku jam yang kamu ngantuk. Soalnya kamu ngajuin dia juga. Tuh nanti kalau udah gede makan kayak gini. Ya, makanan Hanji Pyong katanya. Wangi. Gemul. Jangan lupa like, comment, tombol bell. Jangan lupa ya. Subscribe.
sekarang juga. Goodbye, bye bye. Bye bye bye. Apa yang pindah? Ala ala. Jangan lupa makan. Nanti lapar. Dan kalau udah ambil makanan, harus habisin. Jangan kayak aku. Aku habisin. Oh iya, oh habisin. Jadi bener-bener. Bener-bener aja.